ikut ke dalam makanan, masuk dalam tubuhnya sudah terlalu banyak. Jadi kayak pengawet, pewarna, gula-gula pabrikan. Nah ini yang membuat pencernaannya bermasalah, nafsu makannya rendah. Ya. Nah, untuk membersihkan toksin, kalau bahasa medis toksin, bahasa gampangnya racunnya. Karena itu bukan bahan makanan yang ikut makanan masuk dalam tubuh. Minumi air degan. Ya, bisa degan hijau, bisa degan biasa. Cuman kalau degan biasa kasih sedikit jeruk nipis. Kalau degan hijau tanpa jeruk nipis. Ya. Terus untuk menjaga bahan makanan yang ada coklat, kalau bisa dihindari. Oke, okay, ya. Manis. Iya, coklat. Coklat, ya. Coklat. Es krim ya coklat, roti ya ada coklat, hindari. Ya. Karena coklat itu sangat bermasalah dengan gula dalam darah. Jadi perubahan coklat ke gula dalam darah itu 100 gram coklat itu sebanding dengan 10 kilo gula dapur untuk coklat itu. Itu coklat bener itu. Kalau apalagi sekarang coklat yang coklat-coklatan kayak coklat jerry-jerry itu ya, terus yang lecak-lecak, waduh itu sangat-sangat bermasalah ya. Terus yang kedua, nanti dilihat di leher, kalau di leher itu sudah mulai ada benjolan-benjolan kecil seperti leker-leker kecil di samping air degan tadi, sudah perlu dibuatkan teh yang bahannya dari daun muris. Daun muris dikelai gitu ya, nanti hangat-hangat dikasih sedikit gula dikasihkan. Kalau abis nanti dikelas sampai mendidih. Kalau umpamanya sampean punya disimpan kemudian sampai kering, ya diseduh kayak teh. Kasih air mendidih, kasih gula ya, disaring hangat-hangat diminumkan. Soalnya kayaknya di leher sudah mulai ada gumpalan kecil-kecil. Jeringnya mana sampean? Kota Jempol. Oh, Jempol. Ini alamat jernih orang. Kacingkatan. Oh, kacingkatan. Karena anu itu sudah unik kan? Hati isu, satu sering dan main. Ya, sampai sekarang sering, rutin. Pas gun rutin itu, kalau lagi tidak nyaman badannya, ya ke sini. Bukan sebel, setetangga, semasyarakat sana. Terakhir kapan hari bawa anak kecil setruk itu? Ya, ada anak kecil setruk itu. Oh, muna, anak muna, Karina. Pas lebaran ke anu bu mesun si Polempo itu minggu beri. Saya bungkan tamanan di kabuayanya Bu Misun kerobun gedenga bantuan. Terus jangan biasakan untuk menghibur anak ini dengan HP. HP itu sangat berisiko. Saya selama akhir-akhir ini anak balita ya, balita kayak gini ini, banyak kena autis gara-gara HP. Ada dari Balikpapan, ada dari Malang, terakhir kemarin dari Jogja. Saya sampai bingung hubungannya HP sama autis. Ternyata ya di samping tema yang ditonton, radiasi HP itu juga sangat bermasalah. Akhirnya nanti kalau sampean punya anak tak atau roca ya, terus neguk karpet TV bingung. Oke. Ya. Ini Mbak, ya saya maksudnya. Ini Mbak. Gitu. Ya.
ini kalau membengkak di atas ini ke sini, ini namanya kelenjar tiroid. Okay. Tapi kalau di sini ini hanya kelenjar toksin aja, kelenjar dari pengawet itu, Mbak. Ini bisa bersih dengan anu itu. Nah, ini. Ini sesara. Coba sampean gigih sama jari sampean. Ya. Ini kene iki sesara. Iya. Ini kene mon ini pas raja ya. Pas dadinya kalau muncul ke atas. Kenapa? Anut, menikor kon ngetung dua. Loh iya, posa. Oh. Ya, kan tadi bilang apa ini mulai banyak gumpalan-gumpalan di lehernya, ya. Loh itu kalau ngumpul ke atas membesar, itu pas enggak almarhum itu. Almarhum terhadap mesum, ya. Itu tak ketemu itu dari awal. Tahu-tahu sudah membesar dan gangguannya ke pernafasan. Sesak, gitu ya. Itu daun mulis, ya. Sekarang anak-anak kecil gini siapa anak-anak gini yang tidak senang kayak makroni di seperti itu? Alhamdulillah. Jadi ya coklat. Makaroni dis pedis, minuman pop es jus liali tak oleh, ya? Ya, iya mbak. Iya mbak. Itu toksin, ya. Ini ya, nih kamu, ya. Punya leker ya? Ya, leker. Ya, dari lima leker ya. Ada dari makaroni si pedis tuh. Iya, gresa. Jadi, Aska. Kira sama ini punya leker, ya? Diminumkan mbak ini mbak.